Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penikmat channel Jeruji Sejarah. Alhamdulillah kita sampai di sebuah tempat. Ini sebuah hutan mungkin ya Mas ya. Bisa dikatakan hutan atau tempat-tempat yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Nah, ini kita mencoba untuk berkenalan apa yang ada di sini. Tadi sudah kita melakukan flashback dan ada beberapa hal yang ditemukan oleh Mas Ilham tentunya. Dan nanti dijelaskan tadi apa Mas yang sudah ditemukan di sini. Alhamdulillah kalau hasil pengamatannya yang istilahnya kembali ke zamannya yang sebelum jadi seperti ini. Memang alas ini dulu yang berkenaan sama alas ini tuh yang Babat ada kaitannya sama Ki Ageng Pandanarang. Wah, Ageng Pandanarang. yang Babat Semarang ya. Iya, yang Babat Semarang lah. Alas ini ada kaitannya sama Mbah Kiai Ageng Pandanarang. Terlalu itu yang terkenal di sini kan kata warga sekitar kan juga ada portal. Juga kami tadi cari, alhamdulillah juga ketemu. Cuman ya mungkin ada hal yang perlu diluruskan. Perlu itu diluruskan. Portal apa Mas kira-kira? Kalau portalnya itu kayak apa? Ya portalnya ini cuma ada satu. Tapi tergantung orang itu menggunakannya seperti apa. Oh begitu ya, tergantung itu. Ya. Kalau baik ya jadi baik. Ya kalau baik jadi baik. Tapi kalau portal itu digunakan buat yang kejelekan, ya jadi jelek. Ya itu jadi jelek. Terus mitos di sini juga katanya ada seseorang yang pernah gantung diri, apakah benar Mas tadi? Kalau gantung diri agak kesana, tempatnya agak kesana. Itu emang ada, ya gambarannya memang orangnya waktu itu penuh beban pikiran, depresi, ya beban pikiran, ya. Hanya memutuskan untuk ke alas ini, ke alas ini. Waktu itu memang belum banyak pemukiman di sini. Nah, tapi dia lari ke alas ini lalu memutuskan untuk gantung diri di sebelah sana. Kasian, seperti itu. Nah, lalu juga ada yang penunggu di alas ini, itu yang baik, yang insya Allah nanti kalau bersedia atau berkenan buat dipanggil, ya, beliaunya insya Allah bisa ada. Tapi selain itu Mas, yang jelek kan pasti ada ya? Nah, yang jelek ini memang jelek semua. Sosok-sosok yang nampak apa Mas? Kalau yang ini kebanyakan di belakang saya, mungkin kalau misal ada penonton yang bisa melihat, bisa lihat sendiri ke arah belakang sana. Itu banyak ya seperti siluman. Oh, seperti siluman, seperti siluman. Kalau hantu biasa saya sih kiranya enggak. Ini kayak kayak siluman. Lebih kayak siluman. Cukup ekstrim ya, mungkin. Cukup ekstrim. Mungkin kalau ada yang bisa melihat sendirilah bentuknya seperti apa. Coba kita jalan, Mas. Iya, siap. Ya seperti ini lokasinya, teman-teman. Ini kalau dulu disebut alas apa, Mas? Nah, dari informasi yang didapat dari eyangnya tadi juga, alas ini namanya dulu alas gagrak namanya. Oh, gagrak. Alas gagrak. Karena waktu itu yang Babat alas ini itu istilahnya baru tahu kalau ada alas yang penuh tanaman rambat yang benar-benar bisa ngait ke kaki itu sulit lepasnya. Teman-teman. Tapi alas ini juga diterangkan tuh alas yang subur. Jadi kalau memang ini dibuat pertanian itu memang bisa lebih membantu perekonomian dari warga yang tinggal di sekitar sini. Tempatnya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita lanjut dengan acara mediumisasi aja Mas. Boleh, ya? Boleh. Saya sudah boleh. Cukup explore kita disampaikan tadi ada portal gaib, ada portal. Terus ada sosok-sosok siluman. Benar. Kemudian ada yang pernah gantung diri di sini. Yeah. Mudah-mudahan kita dapat informasi. Amin. Yang apa? Yang memang dari orangnya langsung. Ada hikmah untuk kita semua. Iya, yeah, benar. Kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki
kalian sinten. Ini dengan siapa ya, Mbak? Namine kula Mbah Narimo. Mbah Narimo. Mbah Narimo. Oh, Mbah Narimo. Kaitane jenengan kalih panggenan mriki napa, Mbah? Aku mati ning kene. Matine sebab napa? Aku dipateni. Dipateni. Jenengan urip ten erane sinten kok saged dipateni? Aku wis suwe nang. Nggih. Aku wis suwe. Lah kok dipateni? Sing mateni sinten sing mateni? Aku ki mung wong cilik. Sing ngerteni jamane sampean napa niki daerah niki? Iki mbiyen ra koyo ngene, Ger. Lah kados pripun? Iki mbiyen tanah lapang. Song. Nggih, terus. Kuwi duit koyo ngene iki mbiyen cilik. Nggih. Ora ketik-ketik ngene iki. Aku iki dadi wong cilik ning kene. Nggih, terus. Panggetine ning kono kuwi. Panggedene niku sinten mawon? Kuwi sine siluman. Oh, siluman. Iki. Sing mlebet wae. Ya mau sing dolan ning kene. Nek wong e balik aja ngomong ya. Aku wedi. Nggih. Panjenengan ngertos panggon mriki iki napa, Mbah? Sing ning alamku panggon iki. Nggih, secara gaibe napa niku? Kuwi ana telung gerbang. Oh, telung gedang gerbang. Gerbang napa mawon niku, Mbah? Sing siji niku. Iki. Tembusnya pun di. Terus tekan di bang. Tembusnya. Kuasai. Taruh mau. Iya. Seng si cina bang. Lah pocok. Kudai. Meku ingupung tekan alas. Alas nanti bang. Daerah Jawa Timur. Aku ngerti. Nek ning kene kuwi akeh kelompok sing lemah dibabat. Siluman kuwi akeh siluman ula. Siluman macet ning mburi kene. Iki sing marai aku betah. Siluman macan. Wonten napa niku? Aku wedi karo wonge. Sebabe napa? Kuat. Kuat. Nah, sampean kok mboten kuat ning sebabe napa? Aku iki wong cilik. Sampean matine piye? Biyene, Mbak. Sebabe apa kok dipateni iki? Aku dipateni. Lah kok iso dipateni? Aku ditutul peso. Peso pangkul. Nggih. Terus ana cah nom wong telu pelaku. Terus wonge mabuk. Oh, mabuk. Terus sampean dipateni. Aku ditusuk sebelah kene. Nganti saiki aku sing ngrasa ki loro. Lah sampean dikuburke ning kene, Mbah? Ora. Terus dijarke ning kene. Dijarke. Oh, sampean ora dikuburke tekan saiki. Saka Semarang isor. Caket-caket mriki. Iki mbiyen ra omah. Alas. Iki omah-omah sing ning kene iki apa? Sebelah kono kae kuwi kuburan kae. Mbiyen. Oh, sing sebelah kene. Isor. Ya, terus
wujudnya wedo. Sami. Monggo medal. Bahasa Indonesia enggak? Selamat malam. Selamat malam. Ayo tanya informasi. Nah, ini kan bagus tanyain. Dengan siapa ini? Siapa nih namanya? Namanya siapa? Kita mau tanya-tanya tentang tempat lepas ini. Kamu Rani suka sama anak kecil ya? Iya. Dan anak kecil kamu ngapain biasanya? Aku pengen gendong. Kenapa kamu pengen gendong tuh kenapa? Aku suka sama anak kecil. Itu kan bukan punyamu. Tapi aku suka. Nanti kalau ketahuan gimana? Kan beda terima. Kamu dari Korea apa Jin? Dari Jin. Berarti masyarakat setempat ini yang punya anak kecil kamu gendongi gitu? Iya. Udah berapa anak kecil yang kamu gendong? Udah tiga. Tiga. Habis kamu gendong terus kamu ngapain? Bawa pulang? Enggak. Aku pengen ngerawat. Kalau bagi kamu kan ngerawat, tapi mungkin bagi manusia kan kadang kan orang tuanya nyariin kan aku enggak kelihatan. Tapi ada yang bisa lihat kamu gimana? Nanti kalau ketahuan caranya kamu gimana? Gendong ngambil tuh gimana? Ya udah aku lihat terus aku angkat terus udah aku gendong. Ada enggak bayi yang enggak bisa digendong? Gak ada. Semuanya bisa. Kamu biasanya gendong daerah mana? Daerah sana? Enggak. Daerah mana? Daerah sana. Oh di atas? Iya. Berarti kamu cuma ngegu anak kecil, gak suka ngegu daerah sini? Aku biasanya ngegu daerah atas sama di sana. Oh di sana tengah situ kamu suka ngegu? Iya. Lah kamu asli mana tempatnya? Tempatku di pohon besar itu. Oh, yang itu yang tadi. Ada berapa di sana? Ada berapa selain kamu? Ada empat. Kamu yang paling jahil mesti ya? Enggak. Kunti semua. Ganggu semua? Iya. Suka gendong anak kecil semua? Iya. Nah gitu kalau udah gendong tuh rasanya apa? Yang kamu rasain apa? Aku senang. Aku pengen punya anak kecil. Tapi kan gak bisa toh. Nah tapi jangan terus ganggu manusia. Kan ada anak kecil tuyul gitu kenapa gak mau? Enggak juga. Tuyul kan bisa ambil uang nanti kamu kaya. Lucu manusia. Ya jangan lucu gak di sini. Ada. Siapa? Diambil. Bagi kamu tuh manusia lucu tuh lucunya seperti apa? Aduh. Yang kamu pandang itu lucunya gimana? Tampan. Kamu tahu tampan ya ternyata.
dari sini apa pendatang? Aku dari sini. Sudah lama. Sudah. Lah umurnya berapa? Aku sudah 100 tahun. Masih pernah enggak ada yang ngusir kamu apa ibaratnya kamu ketahuan pas kamu gendong itu pernah enggak? Enggak. Sama sekali enggak pernah. Biasanya waktu apa kalau gendong? Mau maghrib. Berarti kalau maghrib anak-anak tak suruh ke rumah semua ya? Gitu kamu masuk rumahnya? Iya. Lah orang tuanya kalau lihat nih terus kamu dibacain Quran apa doa-doa ayat pendek bisa enggak? Ya kan aku bisa pergi. Jadi kalau kamu pas denger ayat Al-Quran gitu kamu pergi nggak jadi gendong yeah. Gitu. Itu cari bayi yang lain. Kalau dekat Al-Quran gimana bayinya? Ya bisa. Bisa? Bisa. Kamu nggak takut sama Allah apa? Enggak. Biasanya yang kamu gendong itu yang bayi masih baru lahir, yang bayi merah itu apa? Yang udah anak-anak yang bisa jalan gitu. Umur 3-5 bulan. Masih kecil. Oh, masih kecil ya? Iya. Terus nangis gitu? Iya. Ciri-cirinya kalau kamu gendong tuh gimana? Biasanya nangis. Nangisnya beda sama biasanya? Iya. Berarti bayi yang gak bisa kamu ambil kayak gimana? Ada triknya apa gimana gitu? Tidak tahu. Dibacain doa terus ya? Tadi kan udah tahu. Saya biasanya mau maghrib. Dan teman-temanmu lainnya yang suka jahil. Ya enggak tahu. Bedanya apa menjelang maghrib sama waktu yang lain bedanya apa? Kenapa sukanya pas waya? Apa pas waktu itu? Manusia atau lain. Tapi kan itu azan maghrib. Kamu enggak takut? Enggak. Kamu pergi ya waktu dengerin. Pagi saya kan udah panas. Kalau dengar ada. Sebenarnya yang salah itu manusianya apa kamunya? Kalau misal kamu gendong apa manusia yang lalai apa kamunya yang gak tahu kita? Aku kan cuma pengen gendong anak. Tapi gak kamu ambil kan? Enggak. Cuma kamu gendong-gendong gitu? Iya. Tapi dia nangis. Berarti iya. Gak nyaman. Karena aku suka. Tapi jangan diambil ya. Jangan gendong-gendong terus ya. Kalau bisa jangan gendong ya. Kasihan orang tuanya. Kasihan orang tuanya. Ya. Orang masih bayi kecil. Ya kan? Ya udah aku mau keluar. Bilang sama teman-teman sekalian ya. Makasih ya. Ingetin sendiri. Iya nanti tak bilangin. Namanya siapa teman-teman? Siapa ini? Rani. Ya, makasih ya Rani ya. Iya. Nah, keluar. Wah, kelas diri ya. Sinten, Mbah? Niki kalih sinten nggih? Kula Sabdo. Mbah Sabdo. Oh, nggih. Kula tindak. Niki badhe nganu Mbah, kados informasi medar informasi. Informasi kaitan niki alas niki. Niki kesebutane rumiyin alas nopo Mbah? Erane jenengan. Jadi dengan leres singkang babat mriki nggih. Nggih. Sebatane napa Mbah? Alas napa Mbah niki riyen? Alas Tenggo Kencono. Alas Tenggo Kencono. Nggih. Sing maringi alas nami alas niku sinten? Jenengan
babat niki niku angsal dawuh napa memang jenengan piyambak ingkang kersa nggih aku seneng iki sebabe napa mbah seneng ten mriki jamane sampean napa erane sinten iku aku jaman wali wali sinten mbah Berguto berarti enten kaitane Ki Ageng Pandanaran. Nggih, jenengan erane niku Ki Ageng Pandanaran 1. Jenengan dados napa niriyen? Kaitane jenengan kalih Ki Ageng Pandanaran. Yang Ki Ageng Derek. Oh, Derek jenengan ingkang diparingi jaga wilayah mriki ngoten. Mriki riyen napa jamane sampean? Mriki riyen boten alas. Napa, Mbah? Terus sila dibater mbah dadi ini lemah sing ombo dadi tiang wau sing mlebete mriki niku sakwise jenengan nggih jenengan Okay. Pas jalan bapak terus niki dados pemukiman ngoten. Mboten. Terus napa? Terus napa? Nggon pengajian ngene. Terus nggon pengajian nggih. Nggih. Di Ari Islam niku. Engkang ngulang nggih sinten jenengan, Mbah? Mboten. Sinten, Mbah? Sing ngulang. Kiai Adi. Kiai Adi. Kiai Adi. Oh, Kiai Adi. Nggih. Iku namine. Adi sinten? Sing asli mbah, nami asli. Kesane ngertos mbah. Ngapunten niki. Nggih, pripun? Kula mboten wani nyebut. Tujuane saya mbah. Tujuane saya medar sejarahipun. Kesane ngertos tiyang-tiyang mriki sejarahe Kiai Adi niku Adi sinten? Saged ngruwat wilayah niki. Kiai Sukmo Wicaksono. Kiai Sukmo Wicaksono. Nggih. Niku nami asline nggih. Nami asline. Niku saking pundi niku? Kiai Sukmo Wicaksono niku asli mriki napa? Mboten niku murid Ki Ageng Pandanaran. Oh, murid Ki Ageng Pandanaran. Dipasrahke. Dikengken. Mulang teng mriki. Jenengan kalih Ki Ageng Pandanaran niku caket sanget napa? Mboten. Cuma kenal ngoten mawon. Kula mung derek-derek to. Nggih. Dan niku muncul pas babat alas niku keinginan piyambak napa memang wonten dawuh saking Eyang Ki Ageng Pandanaran. Mboten enten dawuh. Kula jenengan babat pian mriki nggih. Nggih. Bagian Semarang nggih. Nggih. Biyen Semarang niku ngantos pundi, Mbah? Wilayahe, Mbah. Biyen sehombo. Mboten kados sak niki nggih. Ambone kados napa? Kaliwungu. Kaliwungu niku nggih Dedek Semarang. Iya, saya melu Semarang. Boyo lali niku. Nggih. Boyo lali niku? Boten. Ampun pun benten nggih. Benten. Solo 3. Ampun benten. Nggih. Nak Semarang niku pundi mawon, Mbah? Sing sakniki pun boten dados Semarang. Riyen Semarang pundi mawon? Kaliwungu. Kaliwungu. Terus Meranggen. Meranggen niku nggih Dedek Semarang. Nggih. Terus pundi mulih? Dhuwur kene. Nggih. Ungaran. Ungaran nggih. Oh niku kadhe mboten mlebet kabupaten tapi mlebete Semarang nggih. Mlebet Semarang. Nggih. Lha Kiai Sukmo Wicaksono niku penduduk pundi asline, Mbah? Niku min mondok. Mondok ten Ki Ageng Pandanaran. Nggih. Niku asli. Niku murite. Asli penduduk Semarang napa saking perantauan? Dan perantauan. Saking pundi? Nek niku sak ngertose kula. Saking Temanggung. Oh, saking Temanggung. Kok sak niki tempate kok berubah kados ngeten niku pripun, Mbah? Awal mulane, Mbah? Nggih, mergo boten dirawat. Kalih manungsa. Berarti sak bakdone Ki
sinten Kiai Sukmo Wicaksono niku sedo terus mboten nonton sing lanjutke dakwahipun. Kula sedo. Terus sepi terus dadi alas alas. Kula badhe talet, Mbah. Kan masyarakat setempat kan masyarakat saniki nggih niku kan sanjang. Kadang wonten gangguan-gangguan saking makhluk-makhluk halus. Dan niku jenengan nggih mboten nganu, mboten ngelekke makhluk haluse napa pripun. Nah, kula mboten ngelekke makhluk haluse. Kula mending ngelekke manungsane. Lewat manungsa nek ilang karo Gustine ora bakal diganggu makhluk kaya ngono. Nggih. Sadarane manungsa taat ibadahe. Salate. Taat kalih. Wah, kene ngoten nggih, Mbah. Kersane mboten diganggu kalih. Hal-hal gaib ngoten niku sing elek-elek nggih. Lah niki pejangan kangge rencang-rencang napa, Mbah? Oh ya, kabeh mimpi-mimpimu kabeh. Aja madhep buri. Nggih. Terus maju. Ngertos, Mbah, nek gadah mimpi-mimpi niki rencang-rencang. Sih donom mimpimu sih akeh tujuanmu sih akeh ya nyuwun ini gaya bang gaya ini namanya ilham lagi ilham jenengan sinten abes gaya bang tampilannya jenengan tampilannya panjenengan kencangnya kulo mau jenengan kuyo sondelok dewi tonang sing boten saged niku penjelasanipun. Sing boten saged, Mbah, nggih sing saged delok nggih delok, kan wonten sing boten saged kados kula kan boten saged. Kula kaki putih. Nggih. Oleh blangkon ning mriki. Niki tasbih. Yen jenengan sedo umur pinten, Mbah? Umur 50. Umur 50 mun sedo. Sedone napa niku saged napa pripun? Bapak panjenengan saged nemu panggenan iki niku awal mulane pripun? Aku iki digongkon mlaku. Ngetutke angin ngoten biasane. Nggih. Kon ngetutke ning arah kene. Terus nemu niki panggenan iki. Ya nemu nggon iki. Kulo nami lengkape mung Mbah Sodo. Boten enten liyane. Soto Jaya Diningrat. Soto Jaya Diningrat. Oh, berarti jeneng tiyang kerajaan to? Boten. 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 Kulo boten tiyang kerajaan. Tapi ketayen jeneng kulo wong biasa sing pengen melu ngaji. Sing pengen taat ibadah marang Gusti. Nggih. Sampeyan pesen kangge niki. Nggih, Kang. Pesen kangge rencana. Wow. Nek ana impian, ayo terus. Aja ati buri. Nggih. Mlaku terus karo donga marang Gusti Allah. Gusti Allah ki ora merem. Nggih. Gusti Allah ngerti kowe kabeh lunga kuwi wae. Oke, pas mlebet alas, Mbah. Piyambakan apa wonten rencange? Dewean. Piyambakan jenengan. Carane siar jenengan lan mriki kok saged gadah murid awal mulane pripun? Ngajakin jenengan lewat nopo? Lah sing gadah murid niku Kiai Sukmo. Kula mboten enten. Lah Kiai Sukmo niku pripun riyen dakwahe sistem pendekatan ten masyarakat pripun carane? Sing dijaki ora wong tuwa-tuwa. Sing dijaki cah cilik-cilik. Oh, sing dijaki cah cilik-cilik. Dikongkon melu ngaji. Terus, Mbah? Nggih, kula ngewangi. Wangi ngaji. Tapi dakwahe hasil nggih, Mbah? Alhamdulillah. Muridnya kata nggih. Nggih mboten. Seketih. Sithik. Ya, Sukmo namine.
Jadi berlajengi jenengan babat alas langsung wonten pemukiman di sekitar niki. Nggih. Ningan saniki nek erane saniki kan pun kathah perumahan niki basak niki perumahan. Mboten napa-napa. Manungsa semakin suwe semakin akeh. Nggih, semakin tambah kathah, Mbah. Sebelah kono. Kata Mbah rencange mriko. Boten. Ki ambek anjenengan. Kene terusé ana gerbang telu niku maksudé gerbang apa niku? Niku nggih, leres. Portal tiga niku. Pertama arah. Nggih. Nek niki sampun dipanggeni. Iku sing kale Siluman. Sing nguasani Siluman nggih. Nggih. Tembusé pundi niku? Nah, niki mboten ngertos. Terus sepundi mulai? Sing kalih mriki. Tembuse pundi niku? Aku ngerti tembuse sing ketelu. Nak sing portal kalih sing nguasai sinten? Portal loro. Nggih. Okay. Ana sing nguasai. Tesih-tesih anu bebas sing kosong. 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 Maksudnya portal niku alam gaib niku napa, Mas? Nggih, Pak. Di atas wilayah atau portal niku napa, Mbah? Nak ten alam gaib. Nih sangat ngertos iku lho. Iso diartike loro. Iso ke pembatas. Iso digawe dalan tembus. Contohe kaya iki Siluman. Nggih. Okay. Dekne gawe portal. Iki go batas dekne tok wilayah iku tok. Nek sing portal paling pojok kuwi dalan tembus alas. Alas pundi niku? Wah, kurang pati paham. Dan portal sing kosong niku pripun niku panjenengan niku? Maksudnya kosong niku mboten wonten tembuse napa memang nggih artine pripun kok kosong tapi kok wonten portal niku? Kaya beseran. Nggih. Jurune putih. Wis. Dan iku mboten wonten sing nguasani mergo do mboten ngertos napa pripun? Mboten ngertos. Do mboten ngertos nek wonten portal ngoten. Nggih. Nggih, suwun Mbah informasi nipun nggih. Sami-sami. Nggih, monggo nak badhe medal. Ya teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, kita udah menyelesaikan tentang pembahasan yang ada di sini juga wilayah di, ini. Wilayah ini terus juga udah disambung sama beberapa medium yang mungkin bisa memberikan informasi terkait tentang tempat ini juga, yang konon ceritanya juga dari masyarakat setempat ada yang mengganggu. Nah seperti itu kan akhirnya bisa terkuak sekalian. Juga ada tambahan juga kalau terkait tentang yang dulunya namanya ini juga dapat langsung aslinya namanya dari orang yang bersangkutan juga, dari yang babat istilahnya, yang babat alasnya babat sini. Alas ini yang bersinalas ini. Dakwah juga ya, menyampaikan. Juga terdapat Islam. Beberapa nama-nama yang bisa disimpan sebagai memori buat sejarah. Nah, juga ada tambahan dari Mas Jovi. Oke, tadi juga ada pesan-pesan ya. Tadi juga disampaikan sama makhluknya itu, untuk orang tua jangan teledor ya anak kecil, di gimana ya cara jaganya, didoain istilahnya, dijaga, takutnya kan malah kenapa-napa sama makhluk lain. Untuk penonton tadi disimak ada pesan-pesan, kesimpulannya tadi intinya dijaga. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi ya Mas ya. Cuman kan terlebih kita menyajikan apa yang bisa dibuat informasi yeah. Buat para penonton semua. Juga kan dari yang dulunya Babat Alas ini juga memberikan wejangan, memberikan pesan dan pesan-pesan bahwasanya untuk anak muda itu jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat, benar, jangan pernah patah semangat.
terus gapai impian ya Mas Yubi tadi ya. Jangan pernah ada belakang lagi. Itulah. Masih muda gitu. Masih bener, semangatnya bener, masih anak muda. Benar, benar. Mungkin itu saja yang bisa diberikan terkait dengan semuanya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeruji sejarah.